Kejaksaan Negeri Jilid Kunto melakukan penahanan dalam kasus penyalahgunaan dana kas pembayaran pelanggan PDAM di IKK Bontojai dari tahun anggaran 2014 sampai 2015. Di sini kita melakukan penahanan terhadap tersangka Saleng Daeng Lingkang selaku Ketua IKK Bontojai Kabupaten Jilid Kunto. Berarti ini kasus tindak lanjut dari kemarin? Ya, kasus ini adalah kasus tunggakan lama di tahun 2016 yang mau nggak mau harus kita selesaikan dan kita memang sudah prioritaskan untuk penyelesaian tunggakan-tunggakan. Pelaku ini sendiri Pak, dijerat dengan undang-undang apa Pak? Pelaku ini kita jerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi, pasal 2, pasal 3, dan pasal 8. Ancaman hukuman sendiri Pak? Ancamannya tinggi ini, minimalnya di pasal 2, 4 tahun, kemudian di pasal 3 minimal 1 tahun. Untuk kerugian negaranya Pak? Kerugian negara yang telah dihitung oleh ahli, di sini 170 juta. Ya. Pelaku ini sendiri Pak, langsung dibawa ke rutan untuk berapa hari? Pelaku saat ini kita titip di rutan Jilid Kunto untuk 20 hari tahanan penyidik. Nanti kita selesaikan pemberkasan dan akan segera untuk dikirim dari rutan.